Akhirnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur ambil langkah atas keberadaan ribuan bangau di lingkungan pabrik gula Purwodadi yang di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. BBKSDA meminta kepada semua pihak untuk menjaga keberadaan ribuan burung bangau jenis bangau kerbau di lingkungan pabrik gula tersebut. BKSDA menggandeng pihak PG, Dinas Lingkungan Hidup setempat, Forkocam, polisi, TNI, dan masyarakat yang tinggal di sekitar habitat burung ini. Menurut Sihono, Kabid BKSDA Wilayah 1 Jawa Timur, bangau kerbau memang tidak masuk sebagai satwa yang dilindungi, tetapi bukan tidak mungkin suatu saat bisa punah bila diusik. Untuk itu pihaknya menghimbau kepada semua elemen untuk menjaga dan melindungi mereka agar tetap lestari. Dengan memasang banner himbauan di sekitar habitat tinggal burung bangau tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi mengusik dan mengganggu habitat burung ini. Biarkanlah mereka hidup berdampingan dengan kita. Mari jaga alam, maka alam akan menjaga kita, imbuhnya. Kami diberikan tugas oleh pemerintah melakukan konservasi satwa antara lain. Ya, maka ini kita lakukan konservasi bersama-sama dengan masyarakat sekitar dan Muspika, termasuk juga penanggung jawab pabrik gula. Karena ini lokasi ada di dalam pabrik gula. Dan harapan kami mudah-mudahan seluruh pihak terkait dan masyarakat ikut bersama-sama melestarikan satwa ini sebagaimana satwa ciptaan Tuhan yang migran ke sini, tentunya sudah barang tentu bukan maunya kita. Sesuatu yang kita terima menjadi tidak nyaman bukan berarti itu jelek. Maka kita coba mengambil hikmahnya, ayo kita lestarikan bersama-sama agar burung guntul ini lestari, memberikan manfaat bagi kesejahteraan makhluk hidup yang lain sebagai ciptaan Tuhan. Itu dari sisi tugas kami. Jadi tugas kita semua adalah bahwa kita diciptakan sebagai khalifatul Quran, pengemban pengelola bumi dan isinya. Maka ayo kita lestarikan guntul ini sebagai bentuk bukti kita melakukan kewajiban kita kepada Tuhan juga. Karena itu adalah kewajiban kita semua. Dari Magetan, Rianto, GRTV.